Pembantu warden asrama ditahan, bantu siasatan kes rotan pelajar. Juga kejayaan penjelajah ke Kutub Utara jadi perangsang penggemar sukan ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Ini N5 edisi Ahad 23 April 2017 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Baiklah, lintas langsung dari Studio Mini Negeri, kami mulakan dengan perkembangan berita dari Kelantan bersama Nur Syazliza Syahril. Kemudian kita terus saja ke Sabah bersama Inisia Dolus. Selepas itu kita bersama Abang Muasili Abang Abdul Samad di Sarawak dan akhir sekali kita ke Perlis bersama Masyah Hashim. Teruskan kesediaan anda bersama kami dalam N5. Seorang pembantu warden asrama sebuah pusat tahfiz swasta di Kota Tinggi Johor direman 4 hari bagi membantu siasatan kes rotan pelajar. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mazana Swinin terhadap lelaki berusia 29 tahun itu bermula hari ini. Semalam, polis menahan lelaki tersebut di rumahnya di Felda Loheng Barat selepas ibu mangsa membuat laporan berhubung kejadian itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Kisah penderaan terhadap Takif Amin Muhammad Gaddafi 11 tahun itu tular di media sosial apabila kanak-kanak tersebut terpaksa menanggung kecacatan kekal selepas kedua-dua kakinya dipotong akibat pendarahan dalaman dan jangkitan kuman. Dia dipercayai dirotan menggunakan getah paip di bahagian kakinya. Selain kaki, pelajar itu juga mengalami kerosakan pada fungsi buah pinggang dan darah beku di bahagian tangan. Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan mahu siasatan penuh berhubung kejadian tersebut dilakukan di semua peringkat. Menterinya, Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, jika sekolah tersebut didaftarkan di bawah kerajaan negeri, pihaknya sedia membantu. Jelasnya, Kementerian juga sedang merangka dasar bagi mewajibkan semua sekolah di bawah kerajaan negeri atau sekolah swasta didaftarkan di bawah Kementerian Pendidikan bagi memudahkan pemantauan. Kita nak minta supaya didaftarkan semua sekali sekolah-sekolah tahfiz, walaupun sekolah-sekolah tahfiz kecil. Sebab inilah perkara-perkaranya, keselamatan, hal yang berkaitan dengan kesihatan, hal-hal yang berkaitan dengan pemakanan pelajar di rumah-rumah tu. Ini semua nak perlu ditengok secara keseluruhan. Ini kita tak tahu apa yang berlaku sampai kena apa, potong kaki kan. Beliau ditemui media selepas Majlis Kejohanan Golf Amal 2017, Anjuran Biro Hal Ehwal Bandar dan Perumahan HELP, Pergerakan Pemuda UMNO dan Yayasan Al-Husin. Pemandu wanita yang terbabit dalam kemalangan mengorbankan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah Baling dan isterinya di Kampung Teluk Tenduri, Jalan Baru, Kubang, Baling selepas ditahan reman 4 hari lagi. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Sharifuddin Yusof berkata perintah tahanan reman dikeluarkan bagi membolehkan siasatan dibuat mengikut Seksyen 44 Akta Penghutang Jalan 1987. Suspek berusia 37 tahun yang memandu Toyota Hilux itu disahkan positif dadah jenis metafetamin. Dia sebelum ini ditahan reman selama 4 hari sejak Rabu lepas di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana memasukkan dadah dalam badan dan tempoh remannya tamat semalam. Dalam kejadian pada pukul 7.15 pagi Selasa, ASP Muhammad Nur Mat Yaob dalam perjalanan menghantar isterinya yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Teluk Tenduri sebelum sebuah Toyota Hilux dari arah Baling merempuh belakang kereta mangsa. Akibat rempuhan itu, kereta mangsa masuk ke laluan bertentangan dan bertembung dengan sebuah kereta lain menyebabkan suami isteri itu meninggal dunia di tempat kejadian manakala 4 anak mereka mengalami kecederaan. Tiga penjelajah negara dari kumpulan ekspedisi Kelab Eksplorasi Tujuh Benua Malaysia KE7B Kutub Utara 2017 selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 12.15 tengah hari.
Muhammad Mukarrab bin Mukhtaruddin, Syahrom Abdullah dan Muhammad Irwan Yusof Abdullah menamatkan misi apabila tiba di titik 90 darjah Kutub Utara pada jam 5.06 petang waktu tempatan Khamis lalu. Mereka berharap kejayaan tersebut dapat menjadi perangsang kepada penggemar sukan ekstrim. Ekspedisi KE7B rentas Kutub Utara 2017 membabitkan penjelajahan berski dengan menarik beban kereta luncur salji sejauh 111 km selama 7 hari. Ia bermula dari stesen Borneo ke Kutub Utara ke titik 90 darjah Kutub Utara yang berjaya disempurnakan 4 hari lebih awal dari jadual asal iaitu 11 hari. Pelbagai halangan ditempuh termasuk ancaman beruang kutub, rekahan air dan bongkah ais besar, namun semua itu tidak memutuskan semangat mereka mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Terakhir sebelum nak sampai ke titik kutub utara, tiba-tiba ada lautan yang terbelah yang terpaksa kami harungi lebih daripada 10 km dan kami harus bergegas untuk sampai di titik 90 degree sebab rekahan telah berlaku di tandasan Borneo. So mereka minta selesaikan sebelum 22 atau 23 bulan, tapi alhamdulillah kami selesai pada 20 hari bulan dan selamat menyelesaikan misi pada petang 5-6 minit petang waktu tempatan di Kutub Utara. Ketibaan mereka disambut penasihat KE7B Dato' Akmar Hisham Muhammad Yusof. Terdahulu, kumpulan ekspedisi KE7B rentas Kutub Utara 2017 telah bertolak ke Oslo, Norway pada 4 April dan memulakan jelajah ke Kutub Utara pada 13 April lalu. Bertemu kembali, Sultan Kelantan Sultan Muhammad V esok secara rasminya akan ditabalkan sebagai Yang Dituan Agong ke-15 untuk tempoh 5 tahun. Majlis Penuh Istiadat pertabalan itu bakal berlangsung di Istana Negara, wartawan Syafiq Syukri Jalil melaporkan. Sebelum itu, pada tanggal 13 Disember 2016, Sultan Muhammad V melafaz sumpah memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15 menggantikan Sultan Kedah Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang tamat tempoh pemerintahan. Upacara itu turut menyaksikan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Sultan Muhammad V merupakan Sultan Kelantan yang kedua ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong selepas nendanya almarhum Sultan Yahya Petra ibni almarhum Sultan Ibrahim dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-6 dari 1975 hingga 1979. Menyingkap sisi pribadi Sri Paduka, Sultan Muhammad V diputerakan pada tanggal 6 Oktober 1969 di Istana Batu, Kota Baru, Kelantan. Nama sebenar baginda, Tengku Muhammad Faris Petra dan merupakan putera sulung kepada Sultan Ismail Petra dan Tengku Anis Tengku Abdul Hamid. Baginda menggunakan gelaran Sultan Muhammad V selepas dimasyurkan sebagai Sultan Kelantan ke-29 pada 13 September 2010. Sri Paduka mendapat pendidikan awal di Sekolah Sultan Ismail I Kota Baru sebelum menyambung pelajaran di Sekolah Antarabangsa Ellie Smith di Kuala Lumpur. Seterusnya, Sultan Muhammad V melanjutkan pengajian ke Ockham School Rutland, England sehingga 1989 sebelum menyambung pengajian dalam bidang kajian diplomatik di St. Cross College Oxford Centre for Islamic Studies sehingga 1991. Sultan Muhammad V gemar tampil dengan gaya santai dalam beberapa majlis. Baginda juga gemar berkain plekat, berkopiah, memakai jubah atau berbaju Melayu ketika berangkat melawat rakyat atau ke masjid. Baginda juga tidak kekok bersama rakyat, sering membahasakan diri sebagai kita dan ini membuatkan mereka selesa. Sultan Muhammad V ini bukan sekadar raja berjiwa rakyat. Malah, baginda menunjukkan teladan dengan menjadi imam dan membaca doa selain sering menghadiri majlis keagamaan di merata tempat. Kegigihan Sri Paduka menerapkan nilai kerohanian dalam kalangan masyarakat Islam terpancar jelas dengan kepribadian baginda sendiri selain penganjuran program
Qiyam with Me yang diadakan pada setiap bulan Ramadan sejak tahun 2011. Seri Paduka juga gemarkan aktiviti lasak seperti bermain go-kart, menembak, memanah dan bola sepak. Sempena pertabalan Sultan Muhammad V sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15, seluruh rakyat mendoakan semoga Seri Paduka sentiasa sejahtera dan selamat bersemayam di atas tahta. Menjunjung kasih, Daulat Tuanku. Istiadat Pertabalan Sultan Muhammad V sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15 esok pastinya menjadi detik bersejarah yang menimbulkan perasaan teruja di hati rakyat, terutamanya rakyat Kelantan. Bagi mereka, kepribadian baginda yang cukup mesra dan merendah diri itu menyentuh hati. Baginda yang sering membahasakan dirinya sebagai Ambo ketika bertemu rakyat jelata, bahkan kerap turun padang bertemu masyarakat sama ada menerusi acara rasmi mahupun sebaliknya. Olah rakyat Kelantan ni memang suka dengan dia, sebab daripada sebelum dia jadi agung pun memang kita tahu dia dengan rakyat tu tak ada beza, tak ada apa, mesra lah dengan rakyat-rakyat. Dia turun sendiri pada apa mana, mana-mana cerita pun gapo berlaku di Kelantan ni dia turun pergi. Masa banjir dulu pun, masa tahun 2014 dulu adalah agung yang turun macam nak. Saya pun tahulah tengok ini. Dia pun baguslah mari tengok ke apa. Tahun 2011 saya setai buat with me dengan tuanku. Start 2011 tu lah saya setai buat with me dengan tuanku. Tiap tahun saya pergi juga. Sepenuh dengan pertabalan ni kak, seluruh rakyat Kelantan rasa bangga, rasa bangga, rasa tak boleh nak cerita berapa sukanya kita. Dalam pada itu, selain terkenal dengan sifat rendah diri, Sultan Muhammad V juga menjunjung tinggi agama Islam. Baginda telah menitik beratkan pematuhan ajaran Islam di dalam pentadbiran negeri dan kehidupan. Rasa bangga lah kita sebab raja kita ditabah sebagai ketua negara kan. Lagipun raja kita ni memanglah kita kata orang yang berpelajaran. Lepas tu dari segi agama pun memang dia menitik berat hal agama ni. Rasa terharu bagaimana tuanku saban tahun sentiasa turun bersama dengan rakyat di majlis korban. Di majlis Hari Raya Korban yang diadakan oleh Majlis Agama Islam Kelantan di Kompleks Islam Jubli Perak, Panji. Saya dulu biasa duduk semayam Masjid Muhammadi, Jemaah tu memang selalu jumpa dengan agung itu ni. Tengok kau dia main jemaah apa dia jenis lagu mana, protokol? Dia gitu main, dia mesra dengan rakyat lah. Ada dah detik maning ada satu kali tu dalam mana tu. Dia memang agung itu memang baiklah agung itu ni. Ngam orang kapo ni memang baik dia. Mesra gapo. Kali tengok dia sepu bukan agung. Orang rakyat betul ginilah. Perkara itu turut diakui Imam Besar Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK Muhammad Hanafizi Abdullah. Jelas beliau baginda gemar berada di masjid mahupun mana-mana majlis keagamaan tanpa sebarang protokol. Pernah terjadi apabila tuanku mengunjungi sebuah masjid dululah, terdapat imam yang mungkin tidak biasa dengan tuanku disebabkan kegugupannya tertinggal rakaat. Jadi respon, saya masih ingat respon tuanku pada ketika itu, tuanku kata kita tidak boleh terlalu takut kepada makhluk, kita kena takut kepada Allah SWT. Baginda dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-15 menggantikan Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah yang tamat tempoh pemerintahan pada 12 Disember tahun lepas. Belah tahniah juga dari kami untuk rakyat Kelantan. Ini satu lagi berita gembira untuk rakyat negeri itu yang bakal menjadi negeri kedua menerima kemudahan visat. Untuk laporan selanjutnya, kita berlintas langsung bersama rakan setugas Nur Shazliza Syahril. Silakan. Terima kasih Taufik di Studio 3 Angkasa Puri.
Kelantan bakal menerima kemudahan alat pemancar telekomunikasi WISAT atau Very Small Aperture Terminal yang dijangka dilancarkan pada bulan Mei ini. Inisiatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM ini bagi memberi peluang kepada masyarakat luar bandar menikmati akses internet secara percuma. Setiausaha Bahagian Kandungan KKMM Nik Kamaruzaman Nik Husin berkata, projek yang dijalankan dengan kerjasama Miasat Global Berhad itu dijangka akan dilaksanakan bulan depan melalui program menghubung menyatu di Kelantan. Manakala tiga tersebut KS telah arahkan, satunya mesti untuk rakyat Kelantan maknanya. Sebagai sumbangan kepada rakyat Kelantan maknanya. Manakala lagi mungkin dua lagi kita akan tentukanlah. Mana-mana lagi remote areas yang perlu kita buat coverage. Terdahulu, beliau menghadiri program Negaraku, menghubung dan menyatu anjuran KKMM dengan kerjasama Jabatan Penerangan Kelantan di Sekolah Kebangsaan Gong Manak Pasir Putih. KKMM mensasarkan tiga buah alat pemancar telekomunikasi WISAT di negara ini bagi membantu penduduk luar bandar. Sebelum ini, alat berkenaan telah dipasang di Pahang, manakala sebuah lagi akan ditentukan kemudian. Saudara, program Negaraku Menghubung dan Menyatu yang dianjurkan KKMM itu ternyata memberi impak yang besar terhadap masyarakat luar bandar. Selain satu tanggungjawab sosial, inisiatif itu turut membantu golongan yang memerlukan, terutama penduduk di kawasan pedalaman yang jauh terpinggir. Ahli Dewan Undangan Negeri Semerak, Datuk Zawawi Othman, ketika merasmikan program tersebut berkata, program tiga hari itu diharap agar ianya dapat menyatu masyarakat yang berbeza pendapat dan berlainan fahaman politik di bawah satu bumbung. Program menghubung dan menyatukan, di mana kalau sebelum pada ini ada di antara kumpulan-kumpulan yang ada dalam negara kita yang berbeza pendapat, maka dengan adanya program ini, insyaAllah ia boleh menyatukan dan akhir sekali membuat satu keputusan yang terbaik untuk negara kita. Sementara itu, 20 penerima yang layak turut menerima pelbagai bantuan termasuk bantuan kerusi roda, saluran Astro Enjoy, peralatan memasak dan barang keperluan harian. Lepas itu, betulnya saya boleh, kau lagi suka. Jadi kalau boleh kak, semula pula ataupun hari lain kak, buatlah program yang sepon ni. Terima kasih lah kepada ni ni, kepada JKN ni. Bagi kursi roda ke abis saya lah. Terima kasih lah kepada Cikgu Awi kerana kerjasama menolong kita semua kata bersepakat satu rakyat Malaysia ni. Bukan hanya pembangunan fizikal jadi keutamaan, malah keselesaan para jemaah untuk menunaikan ibadah turut dititikberatkan. Justru itu, sebuah masjid baharu dengan reka bentuk serba moden yang menelan kos sebanyak RM1.1 juta ringgit dibina untuk penduduk Kampung Lebir Gua Musang Kelantan bagi menggantikan masjid sedia ada. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paluh Datuk Nozula Makdiah yang meninjau proses pembinaan masjid baharu itu berkata ia mampu memuatkan kira-kira 500 jemaah pada satu-satu masa dan dijangka siap sepenuhnya bulan hadapan. Kos dia adalah 1.1 juta dan dijangka siap pada bulan 5 ni dan insya-Allah kita akan rasa dapat disempurnakan oleh kontrak. Hanya kita kerja-kerja, kata kita kerja finishing saja, belum siapnya apa bumbung dan kubah tu akan mari kerana tu dah buat pembinaan di luar, hanya ke pasar dan lepas ni hanya finishing yang kita kira tidak memakan masa yang panjang lah. Ya, kita jangka dalam ini memanglah kita tidak sepatutnya dari 500 orang. Masjid sedia ada sebelum ini ternyata sudah usang dan sering ditenggelami banjir sehingga menyulitkan penduduk. Malah ruangnya yang sempit hanya mampu menampung kira-kira 200 jemaah sahaja.
Sekian paparan berita dari Kelantan. Kembali kepada Taufik di Studio 3 Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Syazliza dengan laporan yang telah langsung dari Kota Baru sebentar tadi. Blueprint atau Plan Induk Pembangunan Komuniti India berhasrat merapatkan jurang antara kumpulan etnik dalam akademik agar tahap pencapaian pendidikan minimum tercapai untuk semua anak-anak kaum India. Kerajaan akan melaksanakan intervensi tertentu bagi meningkatkan enrolment pelajar di IPTA sekurang-kurangnya 7%. Ikuti laporan Dilaila Abdul Kadir yang kini berada di PWTC. Baik, terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Saya kini masih lagi berada di PWTC untuk Pelan Induk ataupun Blueprint Pembangunan Komuniti bagi Masyarakat India. Baiklah, pada pukul 4 petang tadi telah pun berlangsung majlis pelancarannya yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana majlis ini turut dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga Presiden MIC Datuk Seri S. Subramaniam. Dan setelah ucapan majlis dimulakan dengan ucapan Datuk Seri Subramaniam, ia telah pun diikuti dengan pertunjukan video belia-belia dalam penambahbaikan kehidupan mereka untuk masa hadapan yang lebih jitu. Ini video ini sebenarnya merupakan pandangan-pandangan belia ataupun suara-suara mereka yang memberi cadangan apakah perkara yang boleh mereka cadangkan untuk pembangunan masa depan yang lebih baik, ya. Dan juga suara-suara itu telah pun didengar oleh kerajaan dan telah mengeluarkan blueprint ini, blueprint pembangunan komuniti India yang telah pun dipersetujui sendiri oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Baiklah, salah satu daripada pelan itu adalah dari segi pendidikan, ya, iaitu bagi pelajar yang menghadapi kesukaran melanjutkan pendidikan di peringkat pengajian tinggi, kerajaan melalui kerjasama Indus Education Foundation telah memperuntukkan RM40 juta bagi tempoh 4 tahun akan datang. Manakala Institut Latihan Perindustrian di Nibong Tebal dinamakan semula kepada nama asalnya, iaitu Institut Latihan Perindustrian Arumugam Pillai. Dan pihak kerajaan turut menetapkan sasaran peningkatan penyertaan kaum India dalam perkhidmatan awam sebanyak 7%, ya. Ini kepada semua peringkat grade menjelang tahun 2026 nanti. Dan juga tumpuan akan diberikan kepada usaha-usaha penubuhan prasekolah bagi setiap sekolah Tamil yang mempunyai murid yang mencukupi, yang mana bajet 2017, iaitu pada tahun lepas telah pun diumumkan, yang mana bajet 2017 ini telah memperuntukkan sebanyak 10 juta untuk penubuhan 50 prasekolah. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda buat seketika ini. Kita kembali bersama dengan Taufik semula di Angkasa Puri. Terima kasih Dilaila dengan laporan yang dikongsikan sebentar tadi. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya mengulangi seruan agar orang ramai memulangkan semula ubat yang tidak digunakan kepada klinik atau hospital kerajaan. Selain memastikan pesakit tidak mengamalkan budaya membuang ubat yang dibekalkan, langkah pemulangan juga bagi tujuan pelupusan selamat. Amat prihatin tentang kita. Jelas beliau, ubat-ubatan mengandungi bahan kimia dan berbahaya sekiranya tidak dilupuskan dengan betul. Kita mahu sebagai nak menyuruh kepada rakyat Malaysia yang terlebih yang dapat perkhidmatan perubatan kerajaan ni, supaya mereka makanlah bila kita bagi ubat, makan ubat betul-betul supaya kita nak jaga kesihatan ni. Kita jaga mana darah tinggi, bagi ubat kalau tak makan sayang, satu sayang ubat tu, yang kedua dia tak boleh kontrol penyakit dia, ya. Sebab tu saya kata makan ubat. Kalau tak makan, makan tak habis, seringkali nak pergi jumpa doktor sekali, bawa ubat tu. Bawa ubat tu tengok bagaimana. Dan doktor akan tengok kalau mana rosak, okay, kita buang. Yang mana yang boleh makan, kita terus makan dan kita tambah lagi ubat yang tak cukup. Datuk Seri Dr. Hilmi ditemui media selepas merasmikan Jelajah Pendidikan Bumi Putra 2017 di Balik Pulau, Pulau Pinang. Pelbagai jenis ikan dan udang galah di Tasik dan Empangan menjadi sumber rezeki lumayan buat nelayan darat di Kedah. Kegigihan mereka memastikan bekalan ikan kepada penduduk tidak terputus. Laporan lanjut dalam segmen Negaraku bersama wartawan Rusiah Abdul Hamid. Negaraku, negaraku, kau beri sepenuhnya.
meraih pendapatan antara RM1,500 hingga RM2,000 sehari membuatkan nelayan di Tasik Muda ini bekerja hampir setiap hari. Bagi memudahkan pasaran, sebuah pusat pengumpulan dan pengedaran ikan air tawar LKM diwujudkan di Empangan Ulu Muda Gubir. Ada nelayan kita ambil. Kita di sini ada nelayan kita sendiri yang ambil di dalam tasik ini. Onet jual kat kita. Kita akan tolaklah kat toke-toke. Hari-hari ada. Kedai ikan tak cuti. Dalam lebih kurang 12 tahun. 12 tahun duduk di sini. Jual ikan. Ikan ni pemborong main beli di sini. Main ambil di sini. Bolehlah sikit-sikit. Ada jugalah nelayan pun tak ramai sangat. Baru-baru ini, 50,000 ekor anak ikan lampam dilepaskan di Tasik Muda ini yang boleh dituai dalam masa 6 bulan lagi. Nelayan darat di sini juga tidak ketinggalan daripada skim bantuan perikanan. Selain bantuan bulanan RM200, mereka juga layak mendapat bantuan bot dan jaket keselamatan. Kita berharap benih ini dapat membesar, kemudian membiak. Jadi secara tidak langsung boleh menambah stok ikan. Yang mana kita tahu di daerah sini ini adalah pengeluar ikan perkasa yang terbesar jugalah. Ikan ketutu atau ubi boleh dijual antara RM40 hingga RM90 sekilogram, manakala ikan lampam, baung, talapia dan sebarau dari RM15 hingga RM50 sekilogram. Nelayan darat di sini turut menjadikan ikan tasik ini sebagai ikan perkasam sebagai produk nilai tambah. Keseluruhan terdapat 329 nelayan darat di Kedah, termasuk 140 nelayan sepenuh masa yang turut menerima bantuan RM200 sebulan. Manakala 50 orang penternak akuakultur menerima bantuan touchpoint berupa 400 kilogram makanan ikan. Kita dapat bantuan kerajaan melalui perikanan. Perikanan bantu dari segi teknika, dari segi emosi, posmon macam tu lah. Saya belah daripada ikan tilapia hitam sebanyak 8,000 dalam awal tahun lepas. Dua bulan 12 tu. Bantuan daripada perikanan di Wasik. Ya. Lepas tu dalam sambil itu saya ada buat induk sendiri. Ya. Sik juga merupakan pengeluar ikan perkasam terbesar di Kedah. Pendapatan nelayan Tasik kini semakin meningkat dengan pelbagai bantuan yang disalurkan oleh kerajaan. Di Kedah terdapat 4 tasik, iaitu Tasik Aning, Tasik Pedu, Tasik Muda dan Tasik Bris. Rusia Abdul Hamid melaporkan untuk Berita RTM. Bila saudara, lintas langsung ke negeri-negeri diteruskan dengan paparan dari Sabah. Bersedia di sana rakan setugas Indonesia Dodos. Silakan Indonesia. Terima kasih Taufik. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sabah akan menguatkuasakan larangan merokok di tempat-tempat awam termasuk taman-taman awam bermula 1 Jun tahun ini. Mereka yang didapati merokok dan disabit kesalahan itu boleh didenda tidak lebih RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun. Ke arah itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah giat melaksanakan penguatkuasaan pendidikan sejak 15 Februari lalu dan diteruskan sehingga 31 Mei ini. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, sejak Februari lalu sebanyak 762 notis amaran dikeluarkan terhadap perokok di taman-taman awam di seluruh negeri. Beliau bercakap dalam sidang media selepas Majlis Perasmian Taman Awam sebagai kawasan larangan merokok peringkat Negeri Sabah Sabah 2017 di Taman Ujana Rimba Tropika, Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Operasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Nurliza Awang Alip, yang mewakili Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yeo Boon Hai, menyempurnakan majlis ini berkata, setakat ini terdapat 6 taman awam sekitar Bandaraya Kota Kinabalu yang diwartakan sebagai kawasan larangan merokok. Penguatkuasaan larangan merokok di tempat awam antara komitmen kerajaan dalam mengurangkan prevalence merokok kepada kurang 5% menjelang 2045 berbanding 22.8% pada 2015 berdasarkan tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan.
Penduduk kampung Tanjung Kapur Kudat yang tinggal sehelai sepinggang selepas rumah mereka musnah dalam kebakaran pertengahan tahun lalu kini boleh memulakan pembinaan rumah masing-masing di lot tanah persendirian yang diagihkan kerajaan. Setiap ketua keluarga turut diberikan bahan binaan bernilai RM7,000. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Teo Chee Kang, sebanyak 202 lot tanah persendirian diagihkan bagi tujuan murni itu. Saya rasa dengan itu mereka boleh memulihkan rumah-rumah mereka dalam masa yang singkat. Datuk Teo yang juga wakil rakyat Tanjung Kapur ditemui selepas majlis penyerahan lot-lot tanah persendirian kepada penduduk terbabit kebakaran Kampung Tanjung Kapur di Dewan Tun Mustafa, Kudat. Sementara itu, penduduk yang ditemui nyata bersyukur atas keprihatinan kerajaan dalam membantu mereka memulakan kehidupan baharu yang lebih selesa dan teratur. Sebetulnya dia dulu istinggan, tapi sekarang sekali itu ada PM kita baru hari itu dia sampai. Terima kasih dengan PM kita lah, sebab dia terus umumkan untuk jadi kampung. Dibagi peruntukan lot oleh Perdana Menteri, jadi kami pun merasa banggalah. Sebab dapat lot. Dulu kami kira istinggan lah. Saya sampai dulu rumah, Pak. Sampai-sampai. Sekarang ada lot sikit lah. Dulu istinggan. Sekarang okey lah. Jadi sekarang ini banyak sudah kemudahan. Dia kasih sama kami banyak. Terima kasih lah sama pertama sama Ketua Menteri kita. Lagipun dia kasih bantuan apa-apa begitulah. Selain daripada lot tanah bagi pembinaan semula, kediaman penduduk terbabit, penempatan baharu di Kampung Tanjung Kapur, Kudat turut disediakan dengan 6 jambatan konkrit sepanjang 300 kaki setiap satu, jalan raya dan bekalan air bersih demi memastikan keselesaan penduduknya. Alumni Sekolah Mendengar St. Francis Convent Kota Kinabalu yang kini berjaya dalam kerjaya masing-masing disaran agar terus menabur bakti kepada komuniti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata galakan seumpama ini juga perlu bagi generasi muda agar mereka lebih memahami dan sedia menyumbang kepada masyarakat kurang berkemampuan. Datuk Musa turut menyatakan penghargaan atas usaha gigih Presiden Alumni SM Convent St. Francis Kota Kinabalu, Datuk Aminah Amros, dengan kerjasama pengurusan lembaga sekolah, alumni dan jawatan kuasa pembinaan bangunan sekolah tersebut yang dijangka siap September ini. Projek fasa pertama itu akan menyediakan ruang lebih selesa bagi proses pengajaran dan pembelajaran pelajar serta guru. Datuk Musa menyatakan perkara ini dalam ucapan sempena Majlis Makan Malam Reunion Tahunan Alumni SM St. Francis Convent Sabah kali ketiga di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Hajah Jainab Ahmad Ayid. Dalam majlis ini, Datuk Jainab turut menyaksikan penyerahan cek replika sumbangan syarikat, alumni, Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta orang perseorangan selain pemberian daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Sehingga kini SM St. Francis Convent berjaya mengumpul lebih RM500,000 namun masih memerlukan RM2.5 juta untuk menyiapkan bangunan sekolah yang lengkap. Kemasukan UMNO di Sabah terbukti membawa banyak perubahan bukan sahaja kepada kemajuan dan pembangunan negeri malah terhadap kesejahteraan rakyat. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia meminta mana-mana pihak yang menyatakan sebaliknya agar mengingat kembali sejarah kemasukan parti itu di negeri ini. Menurut Tan Sri Pandikar, kemasukan UMNO di Sabah berjaya menyelamatkan rakyat pelbagai kaum daripada kemelut politik selepas USNO dibubarkan pada 90-an sekaligus menyaksikan pilihan raya yang hampir mencetuskan rusuhan. Kehadiran UMNO pada ketika itu juga memberi kuasa penggiliran Ketua Menteri kepada semua kaum dalam memastikan semua pemimpin kaum parti-parti di Sabah berhak melaksanakan tanggungjawab membangunkan negeri ini mengikut kebijaksanaan masing-masing. Hayati benar-benar apa perjuangan kita yang sebenar. Perjuangan kita sebagai pemimpin ialah menyelesaikan kehidupan rakyat. Menyatupadukan barang benda yang kusut itu mesti kita rungkai dia balik-balik, kita perhalusi, kita luruskan. Bukan kita menimbulkan umpamanya persepsi ataupun cara-cara kita berpolitik untuk menimbulkan ketegangan.
Tan Sri Panikar yang juga Presiden USBO ditemui dalam Majlis Jelajah USBO peringkat daerah kecil Tungku di Lahad Datu. Lebih 4,000 masyarakat sekitar Tungku dan Lahad Datu menghadiri jelajah yang bermula dari Kota Kinabalu. Industri pembinaan berperanan penting dalam usaha mewujudkan persekitaran hijau. Peranan itu termasuk menggalakkan pembinaan hijau dengan mematuhi garis panduan yang diperuntukkan dalam Indeks Bangunan Hijau GBI. Menurut Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yu Bun Hai, pematuhan garis panduan dalam kalangan jurutera, pemaju arkitek, perancang, pereka, kontraktor penting dalam berdepan isu pembuangan sisa pembinaan secara haram. Beliau menegaskan perkara ini dalam ucapan perasmian Hari Bumi Sedunia di Oceanus Waterfront Mall, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan timbalan Ketua Pengarah Operasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Nur Liza Awang Alip. Pembinaan hijau merupakan sebahagian daripada konsep pembangunan mampan yang wajar diaplikasikan demi kelestarian alam. Bagaimanapun, sokongan dan komitmen semua pihak terhadap usaha penjagaan alam sekitar dan pengurusan sisa pepejal amat diperlukan demi kepentingan generasi masa depan. Sambutan Hari Bumi Sedunia di Kota Kinabalu ini dianjurkan badan bukan kerajaan NGO Sabah Construction and Domestic Waste Management Association. Hari Bumi disambut buat kali pertama pada 1970 dan acara sempena sambutannya di 193 negara kini diselaras Earth Day Network. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Silakan Taufik. Terima kasih Inisia dengan laporan berita lintas langsung dari Sabah sebentar tadi. Baiklah, berita seterusnya. Sempena sambutan Isra' Miraj, Masjid Usamah Zaid di Wangsa Maju Kuala Lumpur mengadakan karnival check-in masjid yang didekan selama 3 hari bermula semalam hingga esok. Wartawan Farhana Azwani Ismail ada laporannya. Acara yang bermula jam 10 pagi hingga 10 malam bertujuan menggalakkan umat Islam, terutama golongan muda, untuk hadir mengimarahkan masjid. Menurut Ketua Imam Masjid Usamah Zaid, Ustaz Rashidi Saleh, pelbagai aktiviti menarik diatur untuk seisi keluarga. Kemuncaknya ceramah khas Kembara Angkasa Kun ke Kiamat malam ini. Jadi yang istimewa sikit pada malam ini, kita menampilkan Tuan Syed Kamaruzaman, Syed Kabir, yang dipertua Persatuan Falak Syar'i Malaysia. Jadi beliau akan menyingkap sejarah ataupun perkaitan peristiwa Isra' dan Miraj ini, tapi melalui pandangan ilmu astronomi. Jadi saya rasa ini salah satu daripada kelainan lah pada tahun ini yang kita buat. Antara program yang diadakan hari ini ialah seminar mudahnya solat dan pertandingan azan dan iqamat bagi pelajar sekolah rendah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bapa yang hadir turut berasa teruja dan berharap program sebegini dapat diadakan dengan lebih kerap. Pada saya baguslah sebab mengimarahkan masjid kan. So orang pun ramai datang, majlis ni jadi meriahlah. Besides orang datang untuk semayang, datang untuk macam-macam aktiviti lah. So baguslah pada saya. Buat lagi lah tiap-tiap tahun kan. Saya rasa inilah satu program yang amat baiklah untuk pendahan untuk anak-anak kita dan masyarakat Islam kita, khasnya ya, yang beragama Islam lah. Memandangkan kita tengok sekarang ni pun banyak kita anak-anak kita terbiar, kan? Mana inilah satu konsep yang amat baguslah, yang patut kita diwawarkan dan diwujudkan dalam perkara macam ni. Kita orang walk in je, tapi dia memang berminat lah dengan azan sebelum ni. Sebelum ni dia pun dia biasa sangat masuk pertandingan hafazan. Program check-in masjid ni sebab memang ditunggu-tunggulah program seperti ini. Selain acara ilmiah dan keagamaan, turut diadakan jualan buku dan pakaian termasuk perkampungan Sunnah Memanah. Laporan Farhana Azwani Ismail untuk Berita RTM. Bila seterusnya kita ke Sarawak untuk mengikuti perkembangan semasa bersama Abang Muasli, Abang Bersamad. Silakan. Terima kasih Taufik. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Abang Johari Tun Oping disifatkan sebagai pemimpin yang sangat gigih dalam mengetengahkan Sarawak di peringkat tempatan dan antarabangsa.
internet dan juga speed. Menteri Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ini telah terbukti melalui beberapa lawatan bekerja di dalam dan luar negara termasuk China yang beliau telah lakukan sepanjang 100 hari pertama menerusi tampuk kepimpinan negeri ini. Katanya setiap lawatan tersebut Dato' Ahmad Abang Johari telah menunjukkan komitmen tinggi dalam memperoleh pengetahuan dan maklumat secara terus dengan menghadiri taklimat-taklimat termasuk mempelajari mengenai perancangan urbanisasi yang lebih komprehensif dan ekonomi digital untuk dilaksanakan di Sarawak. Jelasnya lagi pada masa yang sama, Ketua Menteri yang juga Menteri Pelancongan turut mempromosikan Sarawak sebagai salah sebuah lokasi pelancongan yang menarik di Malaysia sepanjang lawatan beliau ke luar negara. Menurut Dato' Abdul Karim, ini merupakan langkah permulaan Dato' Ahmad Abang Johari ke arah meningkatkan lagi nama Sarawak selain memperkenalkan visi dan misi baru ke arah kesejahteraan penduduk Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui pada Majlis Penyampaian Hadiah Semerahan Pentagon Challenge di Kota Semerahan. Seramai 2,000 pelari telah menyertai perlumbaan tersebut yang dibahagikan dalam tiga kategori iaitu lelaki, wanita dan veteran untuk larian sepanjang 5, 10 dan 21 kilometer. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan dilantik untuk menerajui jawatankuasa Kabinet mengenai transformasi penyampaian perkhidmatan dan prestasi. Ketua Menteri Dato' Ahmad Abang Johari Tun Hoping berkata, Dato' Ahmad Awang Tengah dilantik untuk mengetuai jawatankuasa tersebut menggantikan beliau yang kini merupakan Ketua Menteri Sarawak. Beliau berkata jawatankuasa Kabinet mengenai transformasi penyampaian perkhidmatan dan prestasi turut akan bertanggungjawab terhadap aspek pendidikan di negeri ini. Jawatankuasa tersebut merupakan antara tiga jawatankuasa transformasi yang ditubuhkan pada Jun tahun lalu ketika kerajaan negeri di bawah pimpinan Allahyarham Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim. Dua jawatankuasa lain ialah transformasi sosioekonomi yang diketuai oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugambas dan transformasi luar bandar yang diterajui oleh seorang lagi Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Cepat Masing. Ia berperanan untuk memenuhi keperluan Sarawak telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan menangani bidang ekonomi serta penyampaian perkhidmatan. Dato' Ahmad Abang Johari berkata demikian pada soal jawab sesi khas Ketua Menteri bersama media sempena 100 hari pentadbiran beliau di Kuching. Dalam perkembangan lain, beliau berkata kerajaan negeri akan mendubuhkan bilik gerakannya bagi menyelaras kelancaran semua projek yang sedang dilaksanakan. Ketua Menteri walau bagaimanapun tidak menyatakan bila bilik gerakan tersebut akan mula diaktifkan. Kerajaan akan tetap melaksanakan projek pembangunan untuk rakyat walaupun projek berkenaan terletak di kawasan yang mempunyai populasi yang kecil. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Norah Abdul Rahman, antara projek yang tetap dilaksanakan walaupun di kawasan populasi kecil ialah projek bekalan elektrik ke Kampung Bukit Kinyau yang berada di dalam kawasan Parlimen Tanjung Manis. Kampung Bukit Kinyau kini mempunyai hanya sekitar lebih 50 buah rumah dengan populasinya hanya sekitar 500 orang. Tegasnya, pelaksanaan projek ini ialah bukti kerajaan tidak mengabaikan mereka yang tinggal di luar bandar, terutama penduduk Sarawak yang mempunyai keluasan besar dan populasi yang tinggi bertaburan di seluruh negeri. Projek bekalan elektrik ini kini sedang dalam pembinaan dan dijangka siap pada tahun 2018. Ia melibatkan pemasangan kabel di permukaan sungai menggunakan talian grid Sarike Tanjung Manis. Datuk Norah memberitahu demikian ketika menghadiri program Negaraku Menghubung Menyatu yang diadakan di Dewan Masyarakat Kampung Bukit Kinyau. Program anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui Jabatan Penerangan itu turut menyaksikan kehadiran pelbagai agensi kerajaan melalui pembukaan kaunter pameran dan perkhidmatan. Kerja penaik tarafan jalan yang tidak mengutamakan sistem saliran serta faktor sistem perparitan yang tersumbat dan mendapan tanah antara punca kejadian kekerapan banjir kilat yang berlaku di beberapa kawasan di daerah Limbang baru-baru ini. Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah berkata agensi yang bertanggungjawab harus bertindak proaktif dalam tindakan dan mengenal pasti punca berlakunya masalah tersebut. Jadi semua perkara ini haruslah diadres oleh agensi-agensi. Bukan hanya nak tunggu rakyat komplain, YB komplain, baru nak buat sesuatu. Kena buat ke atas. Kalau macam itu baru artinya ada proper planning. Katanya banjir kilat yang berlaku apabila hujan turun tidak sampai 3 jam telah menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Beliau berkata demikian pada perasmian Pesta Persatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran PSKPP Daerah Limbang di Sekolah Kebangsaan Limbang.
Bekas anggota polis di negeri ini perlu meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, pertubuhan bukan kerajaan, jabatan dan agensi kerajaan selain jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung dalam usaha bersama menjaga keamanan dan keselamatan di kawasan masing-masing. Pegawai daerah Kuching Ibrahim Kipli menjelaskan langkah ini bagi membendung aktiviti jenayah atau pelakuan yang menyalahi undang-undang selain membantu kerajaan dalam apa-apa jua situasi yang boleh mengancam keselamatan masyarakat. Untuk itu, tambahnya mereka harus melaksanakan tanggungjawab mereka dengan penuh komitmen dengan menyumbang idea mereka berdasarkan pengalaman mereka semasa berkhidmat dalam pasukan polis. Ibrahim berkata demikian semasa mewakili Menteri Muda Perancangan Sumber Datuk Narodin Majais pada Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Persatuan Bekas Polis Malaysia Cawangan Petra Jaya di Kuching. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Taufik di Angkasa Puri. Terima kasih Abang Masli dengan laporan lintas langsung dari Sarawak. Pihak pengurusan sekolah diingatkan tidak menyembunyikan sebarang aktiviti jenayah terutamanya gangsterism melibatkan pelajar. Ini penting bagi memudahkan polis mengambil tindakan segera. Yang dianjurkan bersama oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamad memberitahu polis pada masa sama bertindak mengenal pasti semua sekolah berisiko tinggi bagi mengetatkan pemantauan dan rondaan khususnya di waktu puncak. Dengan itu, dengan kehadiran pihak polis, omnipresence dalam daerah dan juga dalam sekolah itu sendiri, maka ia akan menjadi satu deterrent kepada penjenayah terancang ini sekiranya mereka telah membuat perancangan ini. Meskipun gejala gangsterism bukan isu baru, namun situasinya kini berbeza berikutan keadaan semasa yang semakin canggih. Beliau diminta mengulas penahanan geng kongsi gelap, geng 24 yang melibatkan pelajar sekolah di Kelang baru-baru ini. Program keusahawanan MARA dan program Desa Attack antara paparan menarik yang dibawakan dalam lintas langsung dari Perlis. Silakan Muhammad Shah Hashim di sana. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saudara, memberi fokus kepada penawaran ekosistem keusahawanan yang lengkap dan holistik merupakan antara strategi memperkasa usahawan Bumi Putra yang diterajui MARA. Antaranya meningkatkan pembangunan modal insan dan menyediakan sistem sokongan yang lengkap. Timbalan Ketua Pengarah Usahawan MARA, Zulfikri Osman berkata, para usahawan turut disediakan dengan pelbagai kemudahan bagi membantu perniagaan mereka. Ini termasuk pelbagai skim seperti skim Dana Nita yang bertujuan menggalakkan lebih ramai golongan wanita ceburi bidang perniagaan. Kemudahan yang disediakan merakamkan pelbagai kejayaan yang dicapai oleh usahawan. Saya pun tak sangka sebenarnya malam ni sebab tak diberitahu apa-apa kan. Tapi mungkin sebab di Perlis ni satu-satunya usahawan Bumi Putra yang menjalankan perniagaan perabot ni adalah Husmat Furniture dan Mahat saja. Jadinya mungkin di situ dan satu-satunya pun wanita pun saya seorang. Mungkin di situ kot yang saya dapat untuk kategori usahawan wanita ni. Berucap pada Majlis Apresiasi Usahawan MARA Negeri Perlis di Kangar, beliau menambah, IU MARA juga menyediakan pembiayaan dan usahawan kategori perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam usaha menjadikan Perlis negeri bandaraya menjelang 2030. Ini termasuk pembabitan agensi itu dalam pembangunan di Lembah Cuping dan Pelabuhan Darat Perlis. Ekoran perubahan cuaca di Perlis. Musim tuaian bagi mangga harum manis akan menjadi lebih panjang, iaitu sehingga penghujung Jun dan Julai nanti menjelang musim perayaan Hari Raya Aidilfitri. Keadaan itu akan meningkatkan hasil harum manis selepas jualan terjejas berikutan fenomena El Nino tahun lepas. Sehingga kini terdapat harum manis yang sudah boleh dituai, manakala terdapat juga yang sedang menghasilkan putik secara berperingkat. Perubahan cuaca ni akan menyebabkan pokok tu dia mengubah suai ataupun dia beradaptasi. Dan saya yakin kalau diizinkan Allah, buahnya akan bertambah, tetapi tempoh musim
tempoh musim harum manis kali ini pun mungkin akan menjangkau sampai ke bulan 7 ataupun awal bulan 8. Beliau turut menggesa pengusaha harum manis mematuhi amalan pertanian baik bagi memastikan harum manis yang bakal dipasarkan nanti mematuhi standard piawaian pertanian antarabangsa dalam usaha memastikan pembeli yakin dengan produk pertanian keluaran negeri ini. Program Desa Etek Charity for Community dianjurkan oleh pelajar Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi Mara, UITM, Kampus Arau sebagai usaha mendekati penduduk kampung. Menurut pengarah program Muhammad Ali Faris Abdul Halim, ianya merupakan satu program khidmat masyarakat selain mengajar mereka lebih berkeyakinan di masa depan dalam menempuh alam pekerjaan. Sebab kami nak buat dengan kampung, sebab komuniti kampung ni ada penduduk-penduduk dia yang tak terdedah sangat dengan bandar lagi. So kami buat kat kampung bersama-sama orang kampung, remaja-remaja kampung. Selain kami dapat bagi tahu dekat dia orang pasal universiti kan, kami juga dapat approach dia orang macam mana event ni lah. Melalui program ini juga, pelajar diajak menanam nilai-nilai murni dengan program agihan pakaian kepada masyarakat yang memerlukan melalui konsep free market. Sebelum event, kita orang akan kumpulkan barang-barang semua daripada staff UITM, lecturer. Contoh barang-barang macam seperti tengok ada baju, kasut, seluar, tudung. Selain itu, program Desa Etek ini merupakan program jangka panjang bagi melahirkan barisan kepimpinan muda yang lebih mesra rakyat. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Perlis. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam negaraku satu Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syah dengan laporan lintas langsung dari Perlis. Perlis Marathon 2017 bagi edisi kali ketiga tahun ini menyaksikan penyertaan 12,500 yang bakal memeriahkan penganjurannya. Dibahagikan kepada empat kategori perlumbaan larian bakal bermula tengah malam 30 April depan. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man turut mengalu-alu penyertaan besar yang diterima melebihi sasaran 10,000 yang ditetapkan sebelum ini. Jadi kita terpaksa tutup awal. Kalau kita nak buka lagi, saya rasa easily we can reach 15,000. Tapi itu ada kesan lah dari segi organisation itu ya, dari segi cost dan sebagainya, dari segi aspek logistics. Jadi kita tak mampu untuk handle kali ini sehingga ke angka 15,000. Sebab itu kita telah capkan sehingga 12,500 sahaja. 8 negara luar mengesahkan penyertaan masing-masing menyaksikan majoriti pelari dari Kenya dengan 44 penyertaan, diikuti Singapura 5, Thailand 4 dan lain-lain negara 1 penyertaan. Empat kategori yang dipertandingkan melibatkan sejauh 42 km, 21 km, separuh maraton, 10 km dan 5 km. Hadiah keseluruhan yang ditawarkan berjumlah RM250,000 serta cabutan bertuah sebuah kereta sumbangan NASA. Larian maraton kali ini akan bermula di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra sempena Hari Keputeraan yang ke-74 Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail. Di Negeri Sembilan, 1,500 peserta dari 36 negara menyertai triathlon antarabangsa Port Dickson PDIT. Acara berlangsung semalam di tapak reaksi Evelyn Admiral Cove, Port Dickson. Sempena Negeri Sembilan Festival, PDIT dimulakan dengan acara triathlon sprint menyaksikan 5 kategori yang dipertandingkan, iaitu 3 kategori lelaki dan 2 kategori wanita pelbagai peringkat umur. Bagi acara triathlon sprint, peserta perlu berenang sejauh 750 meter di sekitar pantai Port Dickson, berbasikal 20 km dan berlari sejauh 5 km. Dalam saingan itu, dua peserta negara, Richard Tang dan Adrian Yeo, berjaya menjuarai acara triathlon sprint masing-masing bagi kategori lelaki 40 tahun ke atas dan kategori lelaki 30-39 tahun. Manakala bagi kategori lelaki 15 hingga 29 tahun, dimenangi peserta dari Jepun, Saryu Onishi.
Bagi kategori wanita 15 hingga 34 tahun pula, sekali lagi ia diungguli peserta Malaysia Serena Yang. Dan kategori wanita 35 tahun ke atas pula milik peserta Hong Kong Lui Shi Han Karen. Pemenang memperoleh medal, sijil penyertaan dan juga wang tunai yang disampaikan Pengurus Besar Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan, Baharudin Jali dan Pengurus Besar Avalian Admiral Cove, Kenny Tan. Selain Malaysia, Australia, New Zealand, Kanada, Jerman dan Britain antara negara luar yang turut mengambil bahagian. Acara kemuncak iaitu Triathlon Jarak Olimpik bermula pada pukul 7 pagi tadi. Baiklah, bagi mengikuti makluman cuaca semasa, kita terus ke Met Malaysia bersama Nur Izzati Zahra. Silakan. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Untuk hari ini, tiupan angin di kawasan negara kita bertiup lemah pelbagai hala dengan kelajuan sekitar kurang 20 km sejam dan ketinggian signifikan ombak ketika ini pula adalah 0.5 meter. Berikutan tiupan angin lemah dan keadaan laut yang tidak bergelora buat masa ini. Tiada sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dikeluarkan bagi mana-mana kawasan perairan di seluruh negara. Untuk tinjauan cuaca semasa sepula, pada petang ini pembentukan kelompok awan aktif telah pun mula kelihatan di bahagian semenanjung melibatkan sekitar kawasan pedalaman sehinggalah ke selatan. Manakala untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, pembentukan letupan awan aktif lebih tertumpu di sekitar bahagian timur Sarawak dan juga pedalaman negeri Sabah. Gambaran keadaan cuaca secara terperinci adalah seperti berikut. Letupan awan tebal di bahagian semenanjung membawa kepada hujan berlaku di beberapa tempat dari kawasan pedalaman Kedah, Perak sehinggalah pedalaman Negeri Sembilan di bahagian pantai barat. Manakala untuk bahagian pantai timur pula, hujan berlaku di satu dua kawasan di bahagian pedalaman Terengganu, Timur Pahang sehinggalah ke Negeri Johor. Dijangkakan beransur reda menjelang pada awal malam. Untuk Negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan pada petang ini lebih melibatkan sekitar bahagian pedalaman Sabah, manakala untuk negeri Sarawak lebih tertumpu di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Mukah dan satu dua tempat di sekitar bahagian Kuching dan juga Sarike. Sekian info cuaca, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk malam ini. Belahan 5 berakhir di sini. Kami tinggalkan anda dengan visual persembahan menarik oleh Tentera Laut Amerika Syarikat yang menyanyikan lagu Assalamualaikum Ustazah daripada kumpulan Khalifah pada malam eksersais kerjasama Pasifik 2017 ke Malaysia di Kuching baru-baru ini. Dikenali sebagai Pacific Flat Band atau People Line, kumpulan itu turut membuat persembahan di Pusat Beli Belah Sekolah dan Universiti Malaysia Sarawak UMS panjang berada di Sarawak. Kapal USNS Four River yang membawa mereka bersama 100 anggota Marine bersama 30 kru awam berlabuh di Kuching sebelum bertolak ke Pelabuhan Kuantan semalam. Dengan itulah, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Saksikannya.